Oke, di video kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana sih mengeksekusi rumah. Kadang-kala kita berpikir bahwa mengeksekusi rumah itu perbuatan yang sangat keji, padahal. Tidaklah sama sekali. Komunikasi dulu dengan warganya. Kita membongkar bangunan dengan izin juga dari RT RW setempat, bahkan kelurahan, ada juga sampai ke bupati, sampai ke apa kecamatan tingkat ke lainnya. Tapi ada juga yang sengketa, tanah sengketa, bangunan sengketa, batas-batas yang sengketa. Kita harus tahu dulu tempat-tempatnya itu, sengketanya mana, daerah mana. Kita makanya dikasih ini, garis tanah, ya kan? Oh ini milik siapa dan ini milik siapa. Jadi tips-tips kami untuk membongkar tanah bangunan harus komunikasi dulu dengan warga, tanah ini sengketa apa tidak. Sengketa tentang masalah pembongkaran rumah, banyak banyak yang orang yang nggak setuju tentang perbuatanmu, tentang alat-alat beratmu yang ada di tempat itu dan harus dihilangkan. Kita pejuang rupiah juga pejuang dengan hati nurani. Ada sih ceritanya tentang, oh rumah itu sedang dibongkar, oh rumah itu sedang ada kasus. Padahal kami sebagai bukan tindakan anarkis, tapi sebenarnya harus komunikasi dulu dengan warga. Meskipun kita sopir, kita harus pendekatan dulu kepada warga. Ini mau dibongkar dan sesuai prosedur, sesuai dengan perintah. Ada surat keputusan juga. Gitu. Jadi kita pendekatan juga penting, karena pendekatan warga itu sangat penting juga. Pekerjaannya bagus nih tentang pembongkaran rumah, ternyata eksekusi lahan, eksekusi bangunan, jadi merepotkan juga. Sangat meresahkan juga warga, kita juga merasa risih juga sebenarnya, kenapa bangunan itu bisa dibongkar gitu, padahal bangunan itu dibangunnya dengan pondasi, dengan uang kita juga bangunnya dari kayak gitu, batu dari batu, batu belah jadikan bangunan, akhirnya dibongkar. Saran kami pada supir-supir beko untuk berkomunikasilah dulu pada warga bahwa tempat ini mau dibongkar, bangunan ini mau dibongkar karena sesuai dengan prosedur, kita kerja sesuai prosedur, tapi ada juga yang tidak suka di luar kerjaan mereka, di luar sana. Mungkin banyak pengalaman bagi supir-supir yang suka membongkar bangunan yang tidak begitu. Supir beko kan juga bekerja, jadi ada yang berpihak, ada pihak-pihak yang di luar sana yang mungkin tidak setuju bahwa bangunan itu mau dirobohkan dengan beko. Ada yang kita bekerja itu harus sesuai dengan
pemikiran bahwa mengeksekusi rumah itu kegiatannya sangat, apalagi ada demo-demo. Sebenarnya dari pihak kami pun sudah berkomunikasi dengan warga sekitar bahwa dengan membawa bego ekskavator untuk menghancurkan rumah itu sebenarnya tidaklah begitu sangat merugikan warga, karena ada satu kisah bahwa kejadian kayak gitu, kejadian eksekusi dengan bego ekskavator, kan sekali-kali berani, posisi itu real-real di ranah hukum. Ada yang juga yang gak setuju, ada kejadian tentang ini anarkis sekali, apalagi posisi dengan dan kayak gitu harus sangat-sangat hati-hati karena menyangkut masalah rezeki, karena menyangkut masalah pekerjaan, dan pekerjaan kita menghasilkan uang dan kita digaji oleh mereka. Di video kali ini kami juga berkomunikasi dengan warga bahwa sebenarnya menghancurkan bangunan itu bukan perbuatan yang tidak baik, melainkan ini adalah tugas kami, tugas dari bos kami. Udah hancurkan rumah itu sebagai supir pendekatan warga yang baik, semua sudah dimusyawarkan, tapi ada juga yang tidak setuju posisi ada bangunan-bangunan yang katanya ada garis-garis juga. Jadi saran kami kepada supir-supir, pada supir bego, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di lapangan, harus dengan hati nurani. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you next time, bye bye. Terima kasih, jangan lupa like and share video kami, semoga bermanfaat. See you next time, bye bye.